Baju lebaran kedua dan ketiga Lesti Kejora akan menjadi tren untuk lebaran tahun depan. Hari ini pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama anaknya Muhammad Leslar Al-Fatih Billar membagikan momen lebaran kedua bersama keluarga besarnya, dan bajunya Lesti di hari lebaran kedua dan tiga ini diprediksi akan menjadi tren untuk tahun depan. Jika lebaran hari pertama mereka tampil kompak dengan outfit serba merah, kali ini Lesti dan Rizky Billar serta anaknya tampak kompak mengenakan outfit lebaran berwarna hijau. Bukan warna hijau sage seperti yang belakangan sedang menjadi tren, melainkan hijau emerald yang warna hijaunya identik dengan warna khas batu permata zamrud. Warna hijau ini juga lebih dikenal dengan warna hijau botol. Di hari kedua lebaran ini, Lesti terlihat mengenakan setelan baju kurung khas Melayu berupa tunik panjang dengan rok panjang serta hijab pasmina berwarna hijau botol. Di lain sisi, Rizky Billar terlihat gagah dalam setelan gamis midi dan celana berwarna senada. Namun sang anak Fatih juga terlihat kompak mengenakan outfit serupa dengan sang ayah Rizky Billar. Netizen pun lantas langsung terpikat dengan warna outfit lebaran yang dikenakan Lesti dan keluarga kecilnya itu. Bahkan banyak juga yang memprediksi bahwa warna hijau emerald atau hijau botol pada outfit lebaran yang dikenakan Lesti bisa menjadi tren warna outfit lebaran di tahun depan, dan tidak sedikit juga yang memuji penampilan Lesti yang belakangan sukses menarik perhatian karena memberikan inspirasi dan tren outfit terbaru bagi kaum wanita di lebaran tahun ini. Sukses terus untuk Lesti Kejora, semoga kesuksesannya akan turun ke penggemarnya.